Pemain timnas kiper di Roberto Lopez punya kisah unik. Ia kelahiran Irlandia tapi bisa bermain untuk timnas kiper. Gimana ceritanya? Semua berawal dari guyonan dan berujung pada pemanggilan melalui LinkedIn. Ya, situs yang biasanya buat mencari kerja. Dalam salah satu wawancaranya bersama BBC tahun 2016, Lopez sempat bercanda kalau dirinya bisa membela timnas kiper karena ayahnya orang kiper asli. 3 tahun berselang, seseorang menghubunginya lewat LinkedIn karena berbahasa Portugis, ia menganggap kalau pesan itu cuma spam. Namun beberapa bulan ada pesan yang masuk lagi. Akhirnya pesan itu diterjemahkan ke bahasa Inggris dan ternyata itu pesan dari Rui Aguas, mantan pelatih timnas Cape Verde. Jika diartikan, kira-kira pesannya berbunyi seperti ini. Cape Verde sedang mencari pemain-pemain keturunan untuk membela tim nasional. Apakah Anda bersedia? Tanpa pikir panjang, Lopez pun menyanggupi tawaran itu.